Oke, yang pertama caranya di sini teman-teman diklik aja open spreadsheet-nya. Oke, nanti akan kita diarahkan ke Google Drive kita ya. Kalau yang spreadsheet aja di sini nanti isinya adalah data-data spreadsheet yang pernah teman-teman buat di Google Drive-nya. Kalau di Google Drive-nya ini berarti nyari di teman-teman nyari-nyari sendiri ya. Jadi Google Drive-nya di mana gitu. Saya di Google Drive aja, saya cari punya saya nih, saya udah ketemu nih data mail merge new sama dengan yang di sini ya. Dipilih aja, bisa diklik dua kali atau diklik satu kali dulu kemudian tekan tombol select-nya. Oke, kita tunggu sampai loading. Nanti kalau udah selesai akan tampak beberapa di sini ya. Nah, ini udah nih filenya udah ketemu nih di sini. Oke. Sheetnya teman-teman bisa dilihat sheet karena cuma ada satu sheet di sini ya. Jadi adanya sheet satu aja. Jadi kalau misalnya ada beberapa sheet nanti kita harus pilih sheet satu, sheet berapa atau sheet keberapa. Oke, kemudian fieldnya nih ada banyak nih dari hari sampai mahasiswa judul ya. Banyak nih sama. Oke. Untuk implementasinya yang pertama di sini teman-teman, ini saya boldin dulu, kemudian saya hapus, ya. Oke, nah kursornya saya letakkan di sini, kemudian merge fieldnya saya pilih hari ini biar hari, kemudian saya add. Nah nanti di sini akan otomatis terbentuk field mail merge-nya seperti ini. Nah sini ya, yang ini. Nah. Ini tidak bisa kita tulis secara manual, tapi harus dengan menggunakan tombol add merge field-nya ya. Oke, kemudian pukul, ini juga sama caranya, teman-teman tinggal atur aja. Merge field-nya saya ganti pukul, kemudian add. Lakukan hal yang sama ya teman-teman, disesuaikan sama keperluannya. Ini nomor. Oke, nah di sini sudah kita masukkan ya. Nah, kemudian berikutnya yang di sini ini kita hapus aja. Kita isi ketua nama, lakukan hal sama sampai semua field yang tadi kita buat itu bisa dimasukkan semuanya di sini. Untuk prosesnya memang lumayan untuk pertama agak memakan waktu ya. Cuman untuk kedepannya itu kalau menurut saya sih lebih mudah menggunakan mail merge dibandingkan kita mengetik satu per satu ya. Kita kalau menggunakan mail merge tinggal nanti kita update data di apa namanya di file Google spreadsheet-nya. Kemudian kita tinggal refresh di bagian Google dokumennya, maka akan langsung apa namanya, terupdate gitu. Oke, sedikit lagi. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Mahasiswa nama. Kemudian judul. Oke, nah.
kan udah selesai. Kita tetap memperhatikan yang ini teman-teman ya, karena trial jadi keterbatasannya mungkin problem di 30 row ini ya, per margin-nya dan 20 marges-nya. Oke, kita cek dulu. Ini sudah semuanya. Nah, berikutnya yang di sini teman-teman, merge-nya ini kan ada pilihannya, ada tes email, untuk email dan seterusnya. Kita teman-teman pilih yang di bagian letters-nya ya. Jadi nanti akan diarahkan menjadi sebuah Google dokumen ya. Jadi kalau yang di email aja akan larinya ke email, tapi kalau yang di letter ini akan berbentuk seperti dokumen. Oke. Jika sudah, kemudian klik tombol merge-nya. Oke, kita tunggu apakah bisa masuk. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan Anda punya dua data, artinya ya, dua data yang di Google Spreadsheet tadi akan di merge. Nah, teman-teman klik tombol yes-nya aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan seperti ini, muncul successfully merged to row, your merged letter are safe. Ini teman-teman klik aja yang di sininya. Nah, ini nanti berupa sebuah file Google dokumen baru ya, kalau tidak salah ya. Ini diklik aja. Klik, nah nanti akan berupa Google dokumen baru. Nah, ya. Lokasinya kalau teman-teman pengen nyari itu di Google Drive Anda di paling depan biasanya ya. Nah ini biasanya nih. Merge on 3 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini data yang kita buat tadi ya. Ini Ahmadi, ini masih belum kita buat. Nah, nanti akan muncul yang kedua. Nah, ini si Anggi tadi ya. Si Anggi tadi. Nah, singkirin. Berubah ya, teman-teman. Ini pertama Ahmadi. Ini hari ini Senin pukul tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat ini nomor ini. Nah, ini tanggal sekian. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, ini namanya Sintawati, ini judulnya ini. Dan nah, ini juga sudah berhasil. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi yang ini ya. Misalnya ini kan ada lulus dan tidak lulusnya nih. Nah, ini akan kita ganti nih satu ya. Jadi nanti untuk yang lainnya bisa teman-teman edit ya. Cara ngeditnya kita buat dulu. Jadi yang ini lulus tidak lulusnya kayak gitu ya. Oke. Ini saya close dulu. Oke, ini saya close lagi. Oke. Di datanya kita buat dulu. Ini statusnya sini misalnya ya. Status ini misalnya lulus, yang ini tidak lulus. Oke, gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, nah yang ini tidak bisa seperti ini, tapi kenapa tidak bisa seperti ini? Karena hanya menghasilkan input satu ya teman-teman. Jadi harus satu aja. Jadi di sini kita ganti. Mau enggak nih? Oke, di sininya kita ganti dulu. Kita klik lagi open-nya. Kita pilih data yang tadi ya. Oke, kalau yang ini tetap aja teman-teman nggak perlu diganti. Sekarang kita ganti yang ini dulu. Nah, status kita masukin. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita merge-kan. Kita tunggu sebentar seperti tadi. Nah, kita klik yes lagi. Oke, sudah sukses, kita klik. Oke, kita lihat keterangannya. Yang ini keterangannya lulus dan yang ini keterangannya
tidak lulus. Nah, itu udah. Udah berhasil cara menambahkan field ya, field baru gitu ya. Nah, nanti untuk yang nilai, kemudian nama ketua, sekretaris, anggota, dan nip-nipnya nanti bisa teman-teman coba untuk menambahkan sendiri. Nah, berikutnya kasusnya gimana kalau ingin menambahkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba di sini. Nah, yang ini anggaplah ini ya teman-teman, kita saya blok aja. Ini saya copy. Ini saya ganti jamnya, terus tanggalnya. Tanggal 2 Maret. Ini kayak gini, ini udah oke. Ini cuman saya ganti namanya aja. Nur Hasanah misalnya kayak gitu ya. Pronimnya saya ganti. Manajemen ke manajemen pemerintahan misalnya. Misalnya kayak gitu ya. Ini judulnya Nur Hasanah berarti ya. Saya ganti. Ini lulus. Lulus lah gitu ya. Ini teman-teman kan menambahin satu ya. Oke, kita coba cara pertama. Yang ini coba kita refresh. Mau enggak? Satu, dua, tetap dua ya teman-teman. Berarti nggak bisa di situ. Oke, kemudian kita close dulu yang di sini. Oke. Yang ini kalau sudah teman-teman ini diklik lagi letternya tetap ya, di kita merge lagi. Kita coba. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi 3 ya. Nah, 3 di sini ya, 3. Oke, kemudian di yes aja. Oke, ini sudah, tinggal teman-teman klik. Ini yang pertama, data pertama si Arif Prayoga, kemudian data kedua si data kedua tadi ini ya, Sintawati tidak lulus. Kemudian data ketiga si Nur Hasanah lulus. Nah, itu udah 3. Oke, itu teman-teman proses mail merge ya, dengan menggunakan add-on mail merge dan kombinasi antara Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Oke, semoga video yang lumayan panjang ya dan agak beribet ini dapat bermanfaat. Silakan apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentarnya. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. 3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.